Oke okay guys, so assalamualaikum dan hai semuanya. So hari ini kita ada banyak activity guys yang akan dimainkan. Antaranya ada mic check PMP. PMP agak sini lepas tu mic check macam mana orang interaksi, marah-marah ke tidak. Lepas tu kita ada cerita seram patri ya, saya patri. Dan juga last kali kita ada mancing udang guys, imbasan mancing udang. Kita orang mancing udang dapat sampai puluh-puluh udang. Kalau tengok video pun boleh tengok kat Obot Squad YouTube saya guys. So itu je. Noki, quick reminder. Aku nak quick reminder je. Go. Line circle awal. Kau rasa tak ada idea, kau ingat balik. Dan Noki, kau scouter, come on. AKA fighter. Kau fighter ni bukan apa. Bagus ya. Belak geng. Belak. Hold. Start dah. Win. Biar dia sibuk nak gerak. Kiri tak boleh kan? Tak boleh diperasan kan Sen. Kena cakap lah. Lepas tu kita ambil kereta tu. Siapa ada kereta lagi? Tu ada kereta kat tepi tu. Jom. Tak meletup dulu. Tugas utama mereka sebelum ini bermain untuk NED Brotherhood. Kita lihat. Kau macam mana nak pergi gitu? Dia bermain. Waktu tu dia pun tengah nak berhenti kan. Dia main je. Ada perubahan besar berlaku pada pasukan dia. Tapi Homeboy, Inaki dan juga Nook akan cuba untuk di-spray down oleh Samzi. Evos VIP, satu skill apa didapatkan oleh mereka. Oh, tapi ini benda, satu benda yang cukup menakutkan. Kita melihat daripada bahagian kanan kita, Dingos begitu agresif sekali. Tiga kill sudah mereka dapatkan. Dan TS juga mendapatkan satu kill, tapi mereka juga kekurangan satu player. Pada waktu ini yang telah pun jatuh. Ada tengah yang serang. Dan Maktoy akan dijatuhkan juga pada waktu yang sama oleh Sankon. Dan Yuhai mendapatkan serangan balas. Dan Yuhai akan ditembak jatuh juga. Trixniti juga akan dijatuhkan kali ini. Memang macam Repartia, malang sekali itu capa. Dia dapat satu tembakan itu, tetapi dia juga dijatuhkan oleh Circle. Kita langgar dua rumah itu. Tapi tidak kereta sudah kita. Tak ada nak sampai tak boleh dulu. Tak lu, lain tak ajak lu rumah. Kenapa? Lain. Okey, kemudian. Nombor berapa sekarang? Secret gila, depan kita gila mati. Mata kena minta aku. Gila ni? Kena recheck aku mata. Mati ke? Mata mati. Dapat kill? Dapat kill gila, mata kena recheck aku. Oh, Nook dia hampir sebenarnya dekat situ, tapi Sniperman akan knockdown, dia akan bunuh secara langsung. Satu lagi player akan dibunuh untuk mereka, tapi kan Manparang yang garang cuba mendapatkan Exam yang sudah pun di knockdown. Noxy cuba untuk kerapan untuk menamakan rakannya dekat sini. Tapi Manparang masih lagi ada 7 bullet untuk dia pakai. Satu bangka akan dibina oleh Super Boy sekarang ini. Tapi dekat sebelah depan dia ada Ainoki dan juga AJJ. Dua cacing tengah menunggu saja target untuk ditembak, untuk dibunuh. Dua kill untuk Homeboy. Tapi mereka juga sudah hilang dua member. Oh ya, betul-betul. Noxy adalah satu bekas daripada Yudu Gang pada waktu ini. Mereka seolah-olah akan ditekan oleh Yudu Gang dan juga pasukan Anti-Circle. Dan pada waktu yang sama, RSG tidak begitu jauh dari kawasan ini. Tapi Exam akan dijatuhkan oleh Damroot. Dan di manakah kedudukan ramai di sini belum lagi masuk ke dalam tempat yang dikira selamat. Banyak dia ada circle, tapi tempat dia sedikit terbuka sekarang ini untuk semua. Tapi Homeboys akan diberikan tekanan oleh pasukan Anti-Circle kerana revival telah pun selamat untuk dilakukan. Dan IGT akan menjatuhkan half terlebih dahulu, menghabiskan secara langsung. Satu kill ekstra yang begitu penting sekali untuk mereka. Tapi Naki perlu untuk berhadapan dengan beberapa orang pemain pasukan Anti-Circle berseorangan. Oh, tidak berjaya. Itulah penamat untuk pasukan Homeboys. Patut kita pergi bawah tu dulu, fokus belakang tu. Jangan split dulu. Kau dengan Nook tu dua-dua. Position dua-dua je. Tak, dia masuk sebab seorang Nook tadi. Placement berapa? 14. Sebab seorang Nook tu dia masuk, time IGG angkat tu dia push aku dengan Nook. Tak boleh lawan, 4 lawan 2. Dia push betul-betul masuk. Squad lain tu. Eh tak, squad ni lah yang sama. Squad sama pun. AC Hulk. Squad yang sama, langgar aku dengan Nook. Permainan daripada Atai sangat-sangat bijak. Tapi inilah dia circle yang paling janggal kita lihatkan dalam sejarah PAPL. Circle di tengah-tengah air. Yang menang adalah siapa yang boleh tarik nafas paling panjang. Wow, sangat-sangat rare.
sebenarnya. Aduh, circle air tapi Sun dah sampai kat tengah sekarang ni. Mungkin mereka boleh main healing kat bahagian tengah-tengah tersebut. Jinbi juga dalam perjalanan dalam masa yang sama. Tak. Sebenarnya kalau Ivo mata dia, kalau dia bijak, dia ambil pot tu. Ambil pot tu. Yes. Mango ambil pot tu cepat. Dia akan pergi ambil pot dan dia boleh ratakan semua orang. Siapa yang dapat pot ni? Dia confirm menang. Ambil pot tu confirm menang. Dia akan pergi ambil pot tu. Belum pergi. Dia nak tiba orang terlebih dahulu. Tapi Mango kalah. Tapi sebab tempat dia beli-beli sebenarnya. Jadi bukan confirm menang. Suncon dia dapat tempat yang terbaik. Yes, tapi homeboy saya rasa boleh dapat chicken dinner. Kita lihat dekat sini saya rasa. Dr. Dre, Tau Gaya masih lagi kekal bertahan. Kita nampak ada dua tim sahaja yang berada di seketempat tempat. Tiga. Sebab ada Will sekali kat situ. Ya, tiga. Maknanya ada satu tim yang dekat luar jauh. Tak nampak dekat mana. Tapi saya tak tahu siapa. Mungkinkah DRTA? Kalau Atai maksudnya mereka akan masuk dalam Super Weekend. Yes. Last minute. Wah, tapi tiga tim saja lagi yang tinggal sekarang ini. Tiga tim lagi. But Jenny akan ditentukan jantung. Mantaplah Naoki yang dapatkan kill tersebut. Tapi Bud ada sempat naik ke bagian atas tertembak Suncon. Tapi mampukan beliau untuk bertahan atau tidak. Tapi Bud perlu untuk bertahan sekarang ni. Bud last man. Kalau Bud healing terlebih dahulu, mungkin dia akan dapatkan satu mantan yang lebih baik berbanding dengan Homeboy. Tapi sekarang Suncon tersilap paling bom. Dia hampir jatuh ke dalam kawasan perairan. Lompatan tapi takkan. Atai! Atai akan bawa tim dia pergi ke Super Weekend. Dia akan tendang tim lama dia, NED. Pergi ke Datuk Sapa kerana pada waktu ini dialah dia hero mendapatkan DAP tempat ketika menjanjikan dia 10 markah. Yes! Yes! Isi tentu tak ada, mesti ada minggu. Kalau apa empat banyak kan. Ya, empat kat sini. Kat sini aku pernah kena dekat ruang tamu. Ui, ini betul takut ruang tamu dengan kat hall depan sini. Dengan tepi sini ya. Tidur situ. Aku tidur. Oh, tidur. Kau tidur tentang dekat sini. Ada lah, aku nampak tangan tengah tekan. Dah pasal kat warehouse tak payah cerita lah, bodoh. Tapi ada pasal empat. Orang kata benda ni sebab macam mana kau menang? Ui, banyak kali aku. Kan, dia seram kan? Tak, aku sampai tidur sini tak boleh. Tidur sini tak boleh. Aku ngantuk ni tapi tak nak tidur sebab... Itu insomnia. Tidur. Dia empat ni macam kau tengah tidur. Ya, aku tengah tidur tak boleh gerak. Tapi mata aku terbuka macam ni. Oh ya. Yeah. Ya, mata aku terbuka. Mata aku tutup. Terbuka sikit. Kau cerita hantu. Gusilah. Tak ada cerita hantu. Takkan tak ada tu. Kau percintaan membosankan. Hidup membosankan. Kisah senang dengan cerita je. Dengar cerita semua orang pernah dengar. Tahu cerita hantu. Kau sendiri. Aku tak nak abang saudara aku. Yang paling seram je. Paling seram. Dalam hidup kau. Sekarang tengok muka Reza. Dia shame lah. Tak ada lah. Aku tak ada. Serius. Sekarang okey. Kita bincang okay, pasal kenempak. Kenempak. Tak pernah kena. Sebab aku banyak kali. Hantu pun bosan dengan kau. Kenempak tak pernah kena. Banyak kali kena. Ya, jangan serius sangat. Tak betul. Tak, ini serius. Aku masih tak jumpa solusi dia. Macam mana aku nak tidur tanpa kena empap? Okay, aku ada cara. Okay. Baca doa dah? Bukan, tak. Itu tak cukup. Apa? Ambil semayang tu. Mana yang tertinggal. Benda wajib mana tertinggal tu. Kena tak masukkan yang lain satu. Kenapa atas je yang ada empat pendek? Aku ulas dalam ni. Kena empap ni, kalau dari segi apa ni, dari segi orang Melayu cakap, kalau nak elakkan tidur maghrib. Lagi satu, kalau kau nampak shilling, kau nampak shilling ke apa kan, kau nampak tak ada beam tu. Ni kalau dari segi orang Melayu yang cakap kan, ya betul. Beam tu, kau jangan tidur melintangkan beam tu. Tu senang ke melintang? Kan beam? Contoh ini. Ada batang beam support. Apa, jangan tidur di bawah dia. Tapi aku tidur sendiri. Tak tahu, itu orang Melayu cakap. Aku rasa orang cakap itu tempat laluan dia ke apa, ni orang Melayu. Orang cakap, okay, kalau dari segi saintifik pula, nama mendalah ni, nanti tak subtitle. Sleep paralysis.
Paralyze. Paralyze rokok. Ah, sleep paralyze. Ah, okay. Terima kasih. Okay, benda ni jadi bila kau penat sangat. Kita pula selalu penat masa balik kerja. Balik kerja pula timing kita nak dekat maghrib. Bila kita tidur time maghrib tu, time tu senang kena. Dia terjadi apabila masuk YouTube lah. Memang masuk YouTube. Ni memang apa tak? Aku berani punya. Dari research ah. Ceramah apa? Ni bagi tahu, ni bagi tahu. Thank you info. Dia terjadi apabila badan kau nak rehat. Malam ni ada kompan datang semua. Dia jadi apabila kau badan kau nak berehat tapi otak kau nak bangun. Kau faham tak? Tapi badan kau tak bagi bangun. Dia kira dia off. Masa tu masa kau bangun tu kau separa sedar. Sebab tu biasa kalau macam member aku, dia separa sedar masa ni halusinasi datang. Apa benda yang menakutkan tu datang. Macam member aku. Jatuh laju kau. Yeah. Aku tak sebab masa aku sampai naik boring sebab kau nak cuba bangun tak boleh. Lepas tu kau repeat benda yang sama. Mampulah. Kalau tidur lah, hantar ah. Sebab masa kau apa ni benda lah tu jadi, kau separa sedar, kau tidur dengan tak tidur tau. Jadi nyata dengan mimpi combine. Masa tu benda yang bukan-bukan masuk. Macam member aku dia nampak nenek kebayang tengah merangkak, datanglah apalah. Padahal tu mimpi combine dengan nyata. Yang kau kena maghrib tu. Itulah sebab penat. Penat. Aku mula-mula tak percaya benda lah ni. Tapi dah kena, takut. Setan pegang, aku nampak setan ada dua ekor setan. Time maghrib lah. Malam. Aku nak bangun, setan, dua ekor setan tolak bahu aku tak kasi bangun. Setan macam mana? Botak. Aku tak tahulah, tapi memang dua macam ni. Nampak aku macam ni. Dua-dua tekan bahu, lagi seko datang kat sini. Cakap, sekarang kau nak buat apa? Macam Mas Melayu? Dia duduk sini dah lama setan tu. Tapi itu mimpi lah. Padahal badan kau switch off. Aku takut benda lah yang tu. Itu dia tu. Kau tak nampak ke? Tak nampak. Aku dia macam aku tidur gini. Aku nampak pantulan cermin ni pantul. Tekan. Tapi kuku macam tekan kau. Aku tidur gini lah. Melintang. Mata aku tu yang aku sekarang tidur bawah meja. Ada. Tak, mata aku biasa kena mata aku tak buka habis tau. Dia macam buka sikit. Aku macam nampak tak nampak tau. Tapi ada nampak ada benda. Sikit bro. Tak. Sikit mata kau. Sikit mata. Nampak. Tak sure. Tapi benda tu kena ditekan lah. Tak boleh gerak. Oh, tak gerak. Kau tak pernah ada? Aku memberontak. Dia merontak. Dia penat. Tak pernah. Penat. Penat gila. Kau. Tak ada suram susah. Aku tak baca. Baca. Dah baca pun dia tak nak. Aku si. Dah baca pun dia tak nak pula. Tapi aku tu aku mampu lah lentak kau lah. Tapi dah aku dah lepas aku cakap lentak kau, dia tu lepas. Kau ada rasa tak bila aku tak rasa. Macam kau nak lepaskan dia kan. Dia macam ada something bunyi kat dalam kepala dia macam. Kau selalu kena. Ya, aku selalu kena. Dia mungkin kau penat apa ni? Orang tak. Ni kau tengok berapa besar. Kau tengok main kat mana. Hey bot, sana lah bot. Apa hasil kau? Tak rasa, belum lagi. Dah dua kali umpan dah. Dia pandai. Tapi no dah dua. Dua. Dia ada buat benda kan. Apa punya plan? Aku? Aku ajak Obot. Obot tak tahu nak buat apa, aku ajak buat vlog. Sekejap sabar. Berulang. Baru dah setengah jam. 6 ekor. 7 tak? 7 ke 6? Tak. Ini pada bumbung. Apa tu dulu dia kedua? Tak. Simpan. Oh ya. Simpan. Dia nak makan ni.
Saya punya apa je ni? Pisau juga. Ada pisau, pisau. Bergerak bodoh. Tarik. Aduh boy. Lepas sikit. Aduh. Lepas lah. So, dah lah lari tu. Lari macam pasang. Okay. Okay. So, ready? Now. Tak ada. Dalam aris ni ya. Sebab aku salah sangka, salah jaring. Yang sekarang ni yang ada pada aku ni ya. Wow. Ini hasil daripada tangkapan. Yang main tipu eh. Okay, so ini aja makan makanannya ni. Udang goreng merah. Udang sambal guys. Itu adalah tom yum udang merah. Mantap tuh. Ya, tapi tenggelam sekejapnya sudung cara mau ambil tangan merendam tangan kan sudungnya. Oh, ya lah belum cuci tangan kita dicari cetak cacing cacing kan. Ya nah ini tak ya lama masuk. Amin. Ya. Dah lah. So, thank you semuanya for watching. Thank you. Jangan lupa subscribe, like sekali guys. Memang terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Thank you. Thank you.